Halo, ketemu lagi di Bengal of Avalon. Ini si Goblin, hari ini gue mau bikin konten tentang ada satu kucing gue yang diadopter sama orang jauh lah. Terus 3 hari atau 4 hari dia diadopter, katanya kucingnya sakit. Tapi sebenarnya padahal di sisi mungkin sini sehat-sehat ya, mungkin di sana mungkin ada hal yang beruntung aja kali ya. Jadi sakit, dia nelfon, katanya dia nggak bisa obatnya, penanganannya. Jadi buat teman-teman mau ada kucing, mungkin sedikit pelajaran ya. Jadi diantara sini gue lihat sih emang kucingnya lemes, tapi alhamdulillah masih mau makan, minum dan hebat gitu ya, mungkin demam. Nah, orangnya udah bawain obat-obat yang dari dokter di sana ya, buat teman-teman yang di daerah Serang boleh dong komen rekomendasi dokter yang bagus di daerah Serang di mana sih, komennya di bawah. Nah, kalau gue lihat di sini sih dia bawanya ke pet shop ya, bukan ke dokter hewan. Maksudnya dokter hewan yang gabung sama pet shop kali ya. Cuman gue lebih bagus sih benar-benar khusus yang klinik dokter hewan gitu. Lebih enggak kayak gimana ya bahasanya ya. Enggak lebih komersil menurut gue. Nah, sekarang ayo kita akan ngasih obat si Jaguar. Namanya gue kasih Jaguar ya. Jadi bengal yang roset. Di sini ada 6 macam obat, bayangin. Gila. Gimana orangnya nggak stres ngasih obat satu aja susah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngasih obat ke kucingnya mungkin sedikit susah atau aduh ini gimana sih? Dia selalu ngemberontak atau enggak? Tangan kita dicakar itu wajar ya. Kalau udah cakar-cakar itu ya wajar. Nah itu konsekuensi dari kita memelihara si kucing. Nah, jadi sebelumnya gue udah pernah ya, sebelum bikin video ini gue pernah ngetes dia ngasih dalam posisi kayak begini. Tapi dia ngebrontak pas dipegang ini aja, dia udah ngebrontak. Kalau ini kan udah biasa, si kebeli udah biasa dikasih vitamin. Jadi buat teman-teman yang di rumah, sebenarnya kucing itu akan terbiasa dia membuka mulutnya sendiri kalau kita udah biasa nguapin. Jadi dia kayak ngerasa itu bukan kayak ancaman, jadi kayak oh, enak juga ya gitu. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman ngajarin ngasih vitamin ke kucingnya yang nggak pahit, enak. Jadi kayak Dermatrik itu gue tau enak, kayak Dermatrik, terus mungkin Pink Popol, mungkin yang berbau-bau enak itu apa lagi ya? Gue yang tahu itu aja sih, mungkin teman-teman yang lain bisa komen di bawah vitamin yang enak buat kucing. Jadi yang bisa dia makan sendiri. Nah, sebenarnya dia bisa makan sendiri, cuman buat kita ngelatih dia biar terbiasa nanti kalau sakit ngasih obatnya gampang. Ya gitu. Kasih dengan vitamin yang rasa enak itu. Jadi dia tidak merasa itu ancaman. Oke, kita keluarin dulu obat-obat buat si Jaguar. Ini anti diare, anti muntah, ya. Antibiotik, sistem imun, sini ini kayak vitamin aja, imun, terus radang, terus, oke sudah ya, itu 1, 2, 3, 4, 5 sama obat tetes mata, genuin, cuman gua nggak rekomend. Jaguar matanya fine-fine aja, jadi kita mau kasih. Ya, kita sama dia aja. Yuk, kita panggil si Jaguar. Tiduran. Jaguar. Hei.
itu emang khusus kandang yang koi buat ulat, jadi kasur empuk bagi si kucing-kucing. Jadi ini bukan dikandangin ya, ini dilepas aja. Kita bangunin dia dulu ya. Jaguar, hey, aduh ya, badannya agak sedikit panas ya teman-teman. Jaguar, oke, ya, aduh, manjanya. Yalah, kita keluarin aja, kita paksa keluar. Oke, gue lupa ya kalau kita belum siapin obatnya, maksudnya ada beberapa obat yang harus dipotong setengah, seperempat. Ini antibiotik cuma 2 kali sehari, seperempat ya. Susah tapi harus dipaksa ya teman-teman, karena ini juga buat kesehatan kucing kita. Jangan menyerah, gue ngasih obat ke kucing kita. Kita coba kasih dulu ya. Tuh kelihatan ya, dia tahu mau dikasih obat. Jaguar, hey. Iya sebentar, kita paksa dulu teman-teman, biarin dia dulu nyaman. Oke, Jaguar, yuk minum obat yuk. Karena dari tadi gue udah nyoba, dia agak ngeberontak, memang susah ya. Jadi gue beli di salah satu marketplace secara biar. Jadi masukin ke sini. Jadi benar-benar cuma kepalanya tinggal. Jaguar, ini agak susah. Lagi bikin ngeracun gitu. Aduh. Jaguar. Gampang ya, kemarin makan ya, lari ya. Kita coba skin lagi. Jaguar, aduh.
Jaguar, minum obatnya dong. Lagi nggak enak badan kan? Ayo, nggak apa-apa. Langsung cepat kok. Wow. Jaguar. Ini agak susah ya emang ya satu ini, karena dia mungkin belum terbiasa ke kucing gue yang lain. Dia gampang banget buat dikasih obat, karena sebelumnya kita oke, mungkin kalau cara ngasih pakai mulut nggak bisa, mungkin kita pakai sedotan ya, pakai dot aja, bukan pakai dot, kayak jadi pakai suntikan tapi nggak ada jarumnya. Mungkin begini, suntikan yang nggak ada jarumnya, jadi kita sep, suntik, dicairin pakai air. Oke deh kalau gitu, ya keluar. Kita biarin dulu si dia keluar dulu. Keluar. Jadi kalau kucing udah biasa pakai ini kelihatan ya gampangnya. Ada satu kucing gue yang agak galak juga, bukan galak sih, mungkin kasih obat susah, tapi pakai ini gampang. Oke, kita cairin dulu. Ini udah gue bikin dalam bentuk cairan ya, antibiotiknya. Semoga dia lebih gampang nelannya ya. Karena juga tuh karet semua, cek. Ayo kita panggil lagi si Jaguar. Nah, kalau kita lihat pupuknya bagus ya, nggak mencret, tuh padat. Jadi sebenarnya dia nggak serius banget ya penyakitnya. Oke. Jaguar, ini. Tetap ya, dia susah jadi mual-mual sama pakai ini. No, gue beli ini ganggu saja. Sebentar. Jaguar, lu mau sembuh nggak? Jaguar. No, gak Jaguar. Aduh, hey, darah. Oh, ini bisa sobek ini ya. Diam. Kasih. Jadi ini biasa. Obat yang kedua. Oke, sekarang gue tunjukin yang gue bilang si Snow ini juga agak galak, maksudnya agak susah minum obatnya. Tapi pakai ini dia sudah mulai terbiasa ya. Tadinya juga susahnya kayak yang si Jaguar tadi. Nah, ini.
Dan ini gue ngasihnya bukan obat ya, ini cuma vitamin. Cuman posisi sengaja gue giniin kalau dia ngerasa kalau sebenarnya ini tuh enak. Jadi kalau diginiin udah nggak ngemberontak lagi. Enak ya, jadi sebenarnya gue bikin ini kalau dia tidak merasa terancam kalau digigit kan, dia nggak lari dan nggak ngerontak kayak jadwal tadi, itulah perbedaannya. Ini bis ya, sudah terlepas. Aman, nggak ada kena cakar, nggak ada kena gigit. Sekarang kita coba si goblin atau si ini deh, si goblin gue udah ngeliat ya, gue bikin ini dulu. Gue udah ngelamar lagi. Coba si Venom, kita coba ngasih Venom tanpa pakai ini karena Venom udah biasa minum vitamin. Venom. Oke, ini si Venom ya. Udah lagi buat kawin. Nah, ini panginnya Venom. Si tangan aman, gak kena cakar, santai. Nah, jadi gue anjurin buat teman-teman yang di rumah, biar nanti kalau kucingnya sakit nggak takutan buat ngasih obat. Dari sekarang kasih vitamin yang enak dulu, biarin pertama-tama dicakar, nggak apa-apa, biasa itu banyak dicakar dulu aja, biasa nggak apa-apa, penting dia ngerasain kalau itu bukan ancaman pas kita ngasih ke mulutnya. Nah, kalau dia udah ngerasa aman tuh kayak gitu gampang. Venom, buka begini aja, oke, dia nggak marah. Oke deh, sekian dulu video dari Bengal of Avalor ya, cara ngasih obat kucing, tips dan triknya biar gampang cara ngasihnya. Pakai ini apa? Suntikan yang ada jarumnya. Kalau enggak, pertama-tama kalau dia masih berontak pakai kayak beginian. Jadi cuman kepalanya aja yang keluar, kakinya di dalam. Oke, jangan lupa di like, subscribe dan komen ya, biar gue makin semangat bikin videonya. Apalagi bikin video yang Bengal yang terkenal aktif, katanya juga galak. Dan gue tekankan lagi, kalau Bengal itu nggak galak, tergantung cara gimana kita ngebondingnya. Tuh, ada yang galak ya, Bengal itu manja banget. See you! Dah!